Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini El Regalia Studio. Kali ini kita coba sebuah tutorial interior. Langsung saja. Oke, tekan P, push 12 cm. Kita offset 13 cm. Terus kita push 3 meter, oke. Oke, tekan kontrol. 2, 4, oke. Sekitar 10. Oke. Oke. Buat jadi grup, kita butuh sebuah rectangle di sini. Nantinya kita akan buat jendela. Kita buat jadi grup. Oke, kita hide. Di ini dia. Kita naikkan sekitar 40 cm. Atas 90 cm. Terus kita offset. Kita offset lagi. Terus kita bagi dua. Akan ke atas 1 cm. Ke bawah 1 cm. Kita hapus yang tengahnya. Oke. Supaya agak bermotif ya. Ini saja kita masukkan ke dalam sekitar 2 cm. Oke. Dan ini yang akan kita buat jendelanya ya. Di copy Ctrl C. Oke. Edit paste in place. Nah, sekarang kita ke grup ini, kita push ke bawah sampai sini. Nah, sekarang kita buat jendelanya. Offset 0,6 6 cm. Terus ini 4, terus 0,6 6 cm ya. Oke, kita hilangkan tengahnya, kita push lagi first face. Oke. Pilih sisinya. Nah, sekalian yang di sini kita butuh move, tekan kontrol. Sini ada 13, kita ambil 9. Oke, dan sekarang push 1 cm, tinggal klik saja 2 kali, akan otomatis mempushnya. Oke. Oke. Kita buat jadi grup. Sekarang kita buat daun-daun jendelanya. Kita butuh 0,6 0,8 mungkin. 0,08. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita coba lagi.
0,08, 0,06. Oke. Kita push. Jangan terlalu penuh. Sekitar 0,3 ya, 3 cm. Ya. First phase. Oke. Kita buat jadi komponen. Namakan saja satu. Terus oke, copy, pastekan, Ctrl C, Ctrl V, terus ya. Kita buat jadi grup, paskan dia. Oke, terus klik 2 kali, kita masuk ke dalam grupnya, move ke bawah. Nah, di sini. Oke, kita explode dan kita buat jadi komponen 2. Oke. Tekan kontrol. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Sekarang kita klik yang ini. Di sini saya punya round corner ya. Silakan di extension warehouse bisa dicari. Oke, saya berikan 1 mm sepertinya. Oke. Kita ke soften smooth. Nah, oke. Di sini dia sudah punya tekuk ya. Terus kita ke sini round corner lagi. Oke, kan saja push. Dan kita ke sini round corner lagi, klikkan saja dan hapuskan. Oke, kita ke soften smooth, sama ya, soft smooth. Baik, sekarang kita tinggal tambahkan kacanya. Oke, kita buat jadi grup dulu supaya grupnya berada di dalam komponen. Jadi tinggal tambahkan kacanya. Ya, saya buat saja tebal 0,01 saja, anggap saja 1 cm tebalnya. Oke, reverse face, klik 2 kali buat jadi grup. Nah, di sini juga sudah terisi ya. Sekarang kita ke sini. Nah, ini dia. Ambil tengahnya. Oke. Kita ke sini dan oke. Reverse face, jangan lupa kita buat jadi grup dan sama sini juga terisi. Oke, terus ini kita buat jadi komponen tiganya dan kita unhide. Baik. Butuh yang ini, kita bawa ke sini. Harus dekat karena kita sudah ada bevel di sana. Oke, tekan key, tekan control 90 derajat dan nah, di sininya hilang. Oke, kita buat yang di sini. Yep. Oke, good, bagus. Nah, sekarang kita
Lepaskan, lalu 4x, 3x mungkin. Kita ke top view. Kita ke kamera paralel. Ya. Ini ujung jendela kita. Jadi kita akan ke sini. Perspektif dan pas. Ya. Di sini juga seolah ada balok ya. Oke. Langsung. Oke. Oke, dan sekarang kita buat penutupnya. Hapus, buat jadi grup. Buat jadi grup. Nah, ini dia. Terus sekarang kita pilih semua, diselek yang ini, kita hide. Kita mau ada sedikit di sini sekitar 5 cm, kita push ke bawah. Oke, offset lagi. Dan kita push lagi. Oke. Kita coba unhide semuanya. Yep. Ini kita hide dulu. Dan kita bisa ambil di mana kita akan berdiri. Saya akan berdiri di sini, ke arah sini. Nah, seperti ini. Setinggi 1,65. Cek ke filter view 10. Terus kita buka view AdSense, kita ke sini, terus ke render output, kita coba perhatikan save frame seperti ini, terus ini. Kamera atau view 27, kita coba 40, 60, 77. Nah, dia terus bergeser. Coba yang lainnya, dan skip. Bagaimana perubahan white screen? Kalau portrait match viewport, terus
Oke, baik, saya kira ini saja. Ya, di sini akan kita masukkan material kaca. Kita coba yang dari sini dulu. Nah, di sini. Terus di sini juga. Dan kita ke model ini. Kaca. Oke, nanti bisa kita ganti di sana, ya, di pilih materialnya. Oke, sebentar, kita perlu lihat ke atas. Nah, ternyata di sini belum. Kita ke sini, kita unhide. Nah, sudah. Baik, seperti ini. Update. Kita hide. Kita akan sediakan sini satu lagi. Oke. Kita sudah punya modelnya. Nah, sekarang saya akan mengimpor beberapa model lainnya untuk memperindah. Oke, saya cari mulai dulu, makanya saya hapus ya. Kita kembali setelah menghabiskan berbatang-batang, akhirnya kita dapat beberapa komponen yang sudah saya kumpulkan ya. Ini ada meja, saklar, kita dari saklar dulu. X, Ctrl X, Ctrl V, di sini. Oke. Sekarang pegang di paling tepinya, tekan Shift. Ini tepat di dindingnya. Kita pasang sedikit. Oke, terus kita ke kursinya, tinggal seret saja begini ya. Oke, kita lihat dan ternyata tidak mengapung. Terus kita ke lampunya, seret saja. Oke. Mana dia? Dan ini dia. Kita unhide. Kita move. Kira-kira saja. Oke, saya mulai dari sebelah sini saja. Oke, tekan move, tekan control, kira-kira saja box ini ya. Nah, kasih miring 2. Oke, nah ternyata dia masih belum di plafon. Oke. Kita turunkan dia. Tekan shift. Nah, sekarang dia tepat di plafon kita. Oke. Dan karena ini adalah komponen yang sebelumnya, jadi di sini sudah ada material bawaannya. Ya. Select insert. Nah, di sini ya. Nah,
material bawaannya. Yep. Tanpa diffuse yang seperti biasa. Jadi ini kita bisa ambil dari sini. Oke. Nah. Sama ya. Sini. Jadi ini saya delete saja. Oke, terus ini adalah bawaan dasarnya. Tidak ada ya. Terus ini adalah yang di sini. Oke. Oke, dan sekarang yang kita butuhkan adalah material kacanya. Kita akan ambil yang ini mungkin yang agak kotor ya. Oke, di sini ada 40. Artinya dia 40 cm. Apply to selection. Apply to selection. Sekarang kita ke bucketnya. Kita ke sini dan ada 25 cm, jadi kita buat 0,4. 0,4. Oke. Sekarang kita ke lantainya. Kita ke wood. Kita coba yang mana kah? Kita coba. Oke, yang ini saja. Apply to selection. Sebentar kita ke bumpnya. Jangan terlalu tinggi. 0,4 dulu. Nanti kita lihat. Ini 120. Kita harus bucket lagi. Satu koma dua meter. Oke. Terus kita ke dindingnya. Kita cari yang stuko saja, yang ini. To selection 50, kita ke paketnya, koma 5. Oke, nah sekarang langsung saja begini. Kita agak error, kita tunggu dulu. Oke. Sini. Oke. Dan sekarang kita akan ke stuku yang ada mix materialnya. Coba dengan A01, akan nggak ada, itu saja. Oke.
Cool color. Mungkin yang ini. Kompas sih, bukan? Tahu kita langsung pilihkan materialnya yang kira-kira cocok. Mungkin ini ya. Oke, saya berikan yang ini. Kita akan aplikasikan ke sini. Ini 1 meter. Apply to selection. Kita ke bucket. Jangan lupa 1 meter. 1. Oke. Terus kita masih harus ke kusennya. Ke kusen. Kita ke wood. Atau kita ke catnya saja. Dari plastik saja ya. Ini saja. Oke. Apply to selection. Dan apply to selection. Kita cek mana yang belum ada materialnya. Kita ke bucket. Saklar masih default ya. Kita ke plastiknya lagi. Jangan yang transparan ya, plastik simple shiny gray. Ini saja. Oke, saya itu selection. Dan ke bucketnya. Apply. Apply dan apply. Apply. Oke. Okay. Sekarang sepertinya kita ingin membedakan tiang dengan dindingnya, jadi kita harus tambah materialnya lagi. Kita ke wall lagi, kita ke toko C saja. Kita ke kira-kira yang
sini saja. Setelah itu selection. Ini 50 cm, kita harus ke bucket. Koma 5. Oke. Kita save dulu. Nanti di sini akan kita tambahkan rectangle light, pen light juga ya. Oke, kita tambahkan pen light, kita tambah dari luarnya dan akan kita buat jadi portal. Delapan puluh, ternyata ini belum ada material. Kita ke sini, agak geser sedikit 0,5 5 cm. Oke, kita putar, tekan plus, terus 90 derajat dan kita bawa ganja ke sini. Oke, yang muncul di light ya. Kembali portal, kita bisa pilih akurat dan sampel. Kalau akurat, jayanya akan lebih baik, tapi agak memperlambat render kita. Kita pilih simpel saja. Sudah. Oke. Okay, dan kita coba render dulu. Kita melihat gayanya ya. Kamera 11 atau 12 karena dia di dalam ruangan, tapi karena jumlah cahaya kita coba 12. Render output itu saja 600 cukup. Oke, sekalian saja di noisernya. Oke, tes. Oke, kita ke efeknya. Oke, kita tinggikan exposure-nya ya, kelihatan. Oke. Sepertinya berbeda antara yang bawah dan jendela yang bawah dengan yang di atasnya. Nanti akan kita lihat di mana perbedaannya.
ambil sedikit saja di sini. Stop. Render ulang. Dan sepertinya kacanya supaya tidak kelihatan simetris, kita ganti saja dengan kaca standarnya. Kita ke glass. Ini saja. Oke, ini bisa kita kopikan ke sini. Jadi dia akan otomatis mengganti semuanya. Oke, apakah portalnya hidup? Oke, hidup ya. Semuanya dan kita hide, kita cek katanya. Katanya sama. Kita tukar saja materialnya. Copy dan pastekan. Dan di sinilah perbedaannya. Sekarang dia tidak lagi berbeda. Oke, saya save dulu. Ternyata plafon belum kayaknya, masih saja cukup. Kita coba render lagi. Stop dulu, saya akan render semuanya. Oke, saya pause dulu. Oke, render terakhir kita tadi ternyata gagal. Error ya. Ini sudah yang output save-nya saya ambil. Jadi di sini sambil menunggu tadi, saya sudah menambahkan ada lukisan, foto ya, dan karpet. Ini mudah-mudah saja buatnya. Jadi tinggal buat rectangle. Kemudian buat grup dan klik viewer yang di sini. Nah, ini dia. Settingnya sederhana. Ya. Cuma begini saja, nggak ada yang berubah, bahkan teksturnya masih kosong. Ini jangan terlalu di bawah, jadi saya akan pindahkan si ke atas 0,05, jadi sekitar 5 mili.
Cari atas lantai. Baik, kita cari teksturnya. Kita ke fabric. Carpet. Oke. Carpet. Kita buat warnanya sesuai selera kita. Ini dia text mix. Oke. Saya pilih ini dan ini saya pilih yang ini saja. Atau kebalik mungkin. Nah, begini saja. Ya. Kita menyesuaikan dengan tiang kita. Ini dia. Klik. Dan apply. Sini 200. Jadi sepertinya kita harus ke bucket 2. Oke. Oke, dan di luarnya kita sudah tambahkan sebuah JPEG di sini. Saya skalakan saja ya, kita lihat. Nah, gini. Oke, begini saja. Ini JPEG, jadi tinggal seret saja seperti ini. Oke. Ini dia. Tinggal seret saja begini. Seret dan putarkan. Oke. Jadi untuk pengaturan rendernya, di pencahayaan kita akan menaikkan ini 5 saja. Oke. Bayangannya lebih pecah dan media retrace ini 0,01 saja, ini 24 Superman detail. Oke. Terus ini 1000 kamera. Dua belas lah, boleh 12 atau 11. Terus kita ke elemennya, denoiser, denoiser saja ya. Dan sekarang kita render.
Oke, saya akan nggak akan perlambat tempo. Saya hapus saja ini. Oke, saya hapus. Alhamdulillah, setelah semalaman menunggu, akhirnya selesai juga rendernya. Dan ini biasanya lumayan bagus ya. Di sini terlihat ada tekstur dari material dindingnya. Ada teksturnya. Sekarang kalau kita pilih denoiser, teksturnya akan hilang. Jadi akan terasa itu seolah dunia ini memang sangat sempurna. Dan realitanya adalah seperti ini. Cuma kita, saya tidak menaikkan di pengaturannya. Seandainya kita memilih 0,001 mungkin, atau 0, di sini 0,005 ya kan, lebih bersih lagi dengan tekstur yang masih tersisa. Oke, baik, saya rasa inilah hasilnya. Baik, kita mainkan sedikit exposure di sini. Lebih terang. Terus kita curve. Oke, seperti ini mungkin exposure lagi. Dan jadilah gambar kita. Oke, terima kasih telah menyaksikan KG Studio. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kita. Insyaallah ke depan akan lebih baik. Oke, ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya El. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.